kita berbagai macam cara deketin dia dengan sholat, puasa, sedekah, rezeki. Apa yang Allah pengen? Yang Allah pengen supaya kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada-Ku. Dikasih rezeki sama Allah kagak ibadah, Allah marah. Dikasih sesuatu sama Allah, berbagai macam nikmat, bukannya syukur malah kufur, Allah marah. Bapak Ibu, milik apa rezeki yang mau? Milik mana? Milik apa rezeki? Bingung ya? Gua kata milik ntar rezeki, gua kata rezeki ntar milik. Lihat 8 proposal kita dalam sholat. Yang mana, Pak? Ada 8 permintaan kalau kita lagi sholat. Robbi firli warhamni wajiburni warfahni warzuqni wahdini wahafini. 8. Kalau orang mati 4. Allahumma gfir lahu warhamhu wahafihi warfahni. Gak ada warzuqni warzuqhu, gak ada. Kalau orang mati rezekinya habis. Yang kita minta warzuqni, berikan kami rezeki, bukan milik. Banyak orang punya milik tapi bukan rezekinya. Apa sesuatu yang kita miliki belum tentu rezeki kita. Yang jadi rezeki kita kalau kita udah nikmatin, itu rezeki kita. Makanan di depan mata, sendok ada, kalau belum masuk ke mulut belum jadi rezeki. Baru punya. Justru banyak orang juga kagak milik, tapi justru rezeki dia. Saya kan gini-gini, orang pinggiran tol. Iya, Pak. Punya tanah mahal, ya. Waktu gusuran tol, Pak. Masya Allah, ada yang dapat 36 miliar. Udah pernah lihat duit segitu belum? Tamak misalnya 36 miliar kalau kita beli cendol berenang kita beli cendol. Dapat duit banyak dia beli mobil. Begitu jadi itu mobil suratnya STNK nama dia, BPKB nama dia, gak bisa nikmatin. Kenapa? Allah kasih dia penyakit stroke, penyakit paling berat. Stroke. Akhirnya gak bisa nyupir. Gak lama serangan jantung, mati. Yang enak kok kita gak punya tapi rezeki. Kita gak punya mobil, kita gak punya Avanza, tapi kita bisa naik Avanza. Dari mana? Nge-grab. Iya. Iya kan? Ya cuman lagi naik tuh gaya lah. Kanan bang, kiri bang, kiri. Turun miskin lagi. Bukan punya kita. Warnanya warna tuh. Apa yang kita sombongin? Nah, Allah cuma bilang liang budun supaya kita ibadah. Oh. Apalagi ini di bulan Ramadan, Masya Allah. Ada 3 hal
yang spesial di bulan Ramadan. Di bulan lain enggak dibahas semua enggak ini? Sampai jam berapa? Dan biasanya ceramah itu kalau maulid, isra mikrot, paling kagak 2 jam dia baru keluar. 2 jam baru keluar. Yang pertama puasa. Bulan-bulan lain dia diwajibin. Apa puasa itu istimewa? Lihat dah. Puasa itu beda sama sholat, sama zakat, sama haji. Puasa urusannya kita sama Allah. Yang online kita sama Allah. Yang tahu siapa yang puasa, kita sama Allah. Orang sholat, ada orang tahu? Lebih baik itu ya. Oh, ada orang tahu. Ada orang infak, sedekah, zakat. Ada yang tahu siapa yang nerima. Apalagi diumumin mah. Orang haji umroh sekampung tahu semua. Makanya pahala puasa hak prerogatif Allah. Sampai ada hadis kursinya. As-sawmuli wa ana ajzibi. Puasa itu buat aku. Aku yang balas langsung. Kutiba alaikumus diwajibkan atas kamu puasa. Bapak ibu abis terawih dibimbing sama imam. Nawaitu shoma godi. Yang benar ayat apa niat? Nah bingung lagi baik. Banyak orang ngucapin sesuatu gak tahu ilmunya. Ayatnya kan kutiba alaikumus siam. Siam itu puasa. Habis terawih bacanya nawaitu shaum. Saya niat puasa. Kalau siam ayat, kalau niat shaum. Yang benar ayat apa niat? Nah, bingung. Kenapa enggak ada yang nawaitu siam? Semuanya baca nawaitu shaum. Enggak siap. Padahal ayatnya kutiba alaikumus siam. Coba-coba ada beda sendiri. Nawaitu siam salah, shaum. Kalau siam gampang, semua orang bisa siam. Yang penting dari mulai start imsak subuh sampai maghrib. Maghrib Menggerit. Dari subuh sampai maghrib kagak makan, gak minum, gak sengaja muntah, gak memasukkan sesuatu dari apapun lewat mulut. Yang penting dah siap namanya. Mau ngomongin orang kek, minta orang kek, hasut, dengki kek, kagak kek, itu siap, udah. Tapi kalau saum beda. Cuma ada satu saum itu di Quran. Lihat surat Maryam. Ya, biasanya ibu-ibu yang sering baca surat Maryam kalau lagi 7 bulan. Iya. Mari ibu-ibu sekalian kita baca surat Maryam biar nanti anak bayinya lahir cantik kayak ibu Maryam. Darah bapaknya hitam, maknya hitam. Maksudnya solehah ya ibu Maryam. Ini gara-gara salah. Mari bapak ibu, ya kita baca surat Yusuf. Dari 7 bulan biar anaknya nanti ganteng, sehat Yusuf. Maksudnya bukan ganteng yang kayak Nabi Yusuf, bukan soleh kayak Nabi Yusuf. Kalau ganteng kan relatif, jelek kan mutlak. Apa kata ibu Maria? Waktu dia dikasih tahu kamu akan hamil seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi nabi, yaitu Nabi Isa. Ibu Maria jawab, ini nazartu lirrahmani sawma falan ukalliman nasa insiya. Saya nazar janji kepada Allah sawma. Sawma itu apa? Menahan segalanya. Nyepi.
falam ukaliman nasa insia, dan saya enggak bakalan ngomong sama siapapun. Jadi kalau saum, nawaitu saum, pernyataan diri, ya Allah, saya ini besok mau saum, mau nahan mata, mau nahan mulut, mau nahan tangan jahil, mau nahan kaki yang langkah salah, itu namanya saum. Makanya banyak orang bisa siam, tapi belum tentu bisa saum. Tuh, ada orang begini. Lu puasa? Kagak. Emang? Kagak niat gua? Ya salah. Gak mesti diucapin. Nawaitu shaum itu talaffuz. Bahasa begini. Pelafalan niat. Ikrar kita janji ke Allah. Jadi kan kata Imam Ghazali, orang puasa ada tiga macam. Ada shaumul awam, puasa orang awam. Puasa orang kebanyakan. Siapa itu? Orang yang timbang bisa nahan lapar dan haus doang. Itu orang yang biasanya habis johor udah nanyain, entar buka pakai apa. Itu biasanya. Iya, itu shaumul awam. Oh, itu orang yang biasanya kalau udah tanggal 15 ke atas, masjid, musola, semuanya ada kemajuan. Ada shaumul khusus, puasanya khusus. Siapa itu? Orang yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan seluruh panca indranya. Pokoknya menahan 9 golongan yang ada di tubuh kita. Gak percaya 9? Ayo itu. Lubang mata berapa? 2. Lubang hidung? 2. Lubang kuping? 2. 6. Lubang mulut? 1, 7. Tadi saya kata berapa? 9. Yang udah tersebut? 7. Tinggal 2. Tinggal 2. Yang 2 ini saya tahu tempatnya, cuma gak tahu namanya. Semakin gede bolongan, semakin gampang dosa. Lubang kuping sama lubang mulut gede mana? Mulut, makanya mulut paling banyak dosanya daripada kuping. Salam atau insan pihir di lisan. Selamatnya manusia, dia tergantung jaga lisannya. Yang puasa. Ada lagi shaumul khusus, khusus. Lebih khusus. Bukan hanya panca indera menahan 9 golongan, tetapi juga menahan hati ini yang berat. Apa yang menyebabkan kita jauh sama saudara? Apa yang menyebabkan kita jauh sama tetangga? Apa yang menyebabkan kita jauh dari kerabat? Apa cuma gara-gara kita sok kebanyakan duit, gak mau deket sama orang? Apa gara-gara kita ngerasa ilmu kita banyak, kita gak mau bergaul sama orang? Apa karena kita ngerasa kita lebih pintar daripada orang lain bodoh semua, kita gak mau deket sama orang? Puasa hati. Makanya kata ulama, laisal id man labisal jadid walakinal id man qalbuhu jadid. Kalau nanti udah hari raya, yang dikatakan hari raya adalah bukan orang yang pakai baju baru, tapi orang yang memiliki hati yang baru. Bahasanya begini, sebelum Ramadan kita kayu, lulus dari Ramadan kita jadi pintu. Paham? Sebelum Ramadan kita kayu, selesai Ramadan kita jadi lemari. Paham ya Mas? Sebelum Ramadan kita kayu, selesai Ramadan kita jadi jendela. Ada perubahan. Dan sebelum Ramadan korek pelit untuk gasir. Abis Ramadan tambah korek untuk bangkotan. Ya Allah ya Rasulullah. Puasa khususil khusus. Kalau diterusin panjang ya kapan-kapan undang lagi ya. Yang kedua, Ramadan dimuliakan karena ada
Lailatul Qadar. Bulan lain kan? Setahun ada dua malam yang mulia. Pertama, malam nisfu Syaban. Kita disuruh baca Yasin 3 kali. Nah, Lailatul Qadar yang kedua. Yang ranking pertama Lailatul Qadar, ranking kedua nisfu Syaban. Cuman pelaksanaannya duluan nisfu Syaban baru Lailatul Qadar. Nah, yang kita minta waktu nisfu Syaban, Lailatul Qadar itu stempelnya. Stempel itu pengesahan. Khairun min alfi syahri, lebih baik dari 1000 bulan. Yang kalau orang dapetin itu lebih baik dalam satu umur hidup dia. Kan 1000 bulan 83 tahun. Nah, orang tua itu kalau ngasih ilmu kagak pakai dalil, enak. Toh, apa lah? Kalau lu gak ngerasa nanam, lu jangan petik. Kalau lu kagak punya, lu jangan ngambil. Selamat dah lu. Enak buat orang tua kalau mau. 83 tahun. Umur manusia aja itu udah mentok maksimal 83. Kata Nabi, umur umatku gak jauh dari umurku. Umur Nabi berapa tahun? 63 tahun. Jadi kalau ibaratnya kontrak kita di dunia cuma 63 tahun. Makanya Bapak Ibu yang sekarang umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Hati-hati. Lailatul Qadar. Karena kagak terawih kagak selamatan abu datang. Baru mau datang, nah, iya nyari Lailatul Qadar bang Haji ya. Lailatul Qadar. Yang ketiga Al-Quran. Turunnya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada dua. Pertama diturunkan secara berangsur-angsur itu tanggal 17 Ramadan. Kemarin udah lewat. Yaitu wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada orang nanya begini juga. Ustaz, apa? Emang apa itu Nabi menerima wahyunya di Goa? Kan di Goa Hiro ya? Ngapa enggak di rumah? Ngapa enggak di masjid? Kok Nabi menerima wahyu di Goa Hiro? Bukan di rumah apa di masjid? Kan Nabi sebelum Nabi lahir juga udah ada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kenapa enggak di sono? Jawabannya begini. Kita ini gampang berbuat dosa, gampang terpengaruh sama lingkungan. Kalau kita kumpul sama orang tukang minyak wangi, kita jadi wangi. Kalau kita kumpul sama orang yang biasa ngorek-ngorek sampah, kita jadi bau sampah. Artinya kita hidup ini bisa terkontaminasi sama orang. Tapi kalau misalnya orang menyendiri, coba ya. Bapak-bapak, bapak ibu-ibu, di WC. Buang air. Coba dah, kalau di WC, pikiran kemana-mana. Gua ngapain? Itu yang cuma paling hitungan menit. Orang paling lama di kamar mandi, setengah. Itu yang cuma hitungan menit. Apalagi Nabi Muhammad sebelumnya 40 hari di Gua Hiro. Bekalnya habis pulang, bekalnya habis pulang, datang lagi ke gua. Itu di situ dia menemukan jati diri. Makanya ketika datang malaikat Jibril, kata-katanya ikra, bacalah. Bukan baca tulisan. Kenapa dia bilang ikra, bacalah? Nabi Muhammad jawabnya begini, mana Nabi Qorin, saya gak bisa baca. Bukan dalam arti Nabi Muhammad itu buta huruf, bukan. Lah goa, gelap.
pinternya orang juga kalau gelap kagak bisa baca. Nah, kita di rumah lampu mati, ada anak, ada bini. Ini siapa nih? Bini apa anak ini? Itu muka gampang yang dirap, apalagi tulisan. Maka ketika Nabi Muhammad dibesur, ikro, bacalah. Mana bukori? Saya nggak bisa baca. Luar gelap. Ditambah lagi takut. Kenapa takut? Karena di saat dia sendiri kemarin-marin kagak ada suara, ini tiba-tiba ada suara. Cuman kalau Nabi mau walau setakut-takutnya Nabi juga, dia mah yakin Allah melindungi, emang kita. Dan pulang terawih tengah 9, jalanan sepi, gang, ada pun rambutan gede banget. Udah gelap lampu mat, jalanan mati, baca ayat kursi, mestinya kan setannya yang kabur, yang baca yang kabur. Udah begitu pulang, zemmiluni, selimuti saya, selimuti saya. Habis diselimuti ada apa? Masya Allah, Khadijah itu wanita pintar. Apa katanya? Sungguh yang datang kepadamu adalah kebenaran. Jangan takut. Dan kau benar putusan Allah. Makanya kalau kita berpuasa, itu banyak diam. Di situ kita menemukan jati diri. Di situ kita menemukan jati diri. Sholat, ada sholat yang sunnah, tapi andai kata diwajibin itu berat. Tapi pernah mau mewajibin itu, tapi ya dia nggak bisa. Kenapa? Karena khawatir berat. Sholat apa? Tahajud. Orang yang sering tahajud beda, pemikirannya beda, bersih. Kenapa? Karena di saat itulah dia beraudiensi dengan Tuhan. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ. Laka khusus padamu menyentuh pribadi masing-masing. Ayatnya mukhotob tunggal, bukan jamak. Laka bukan laku. Kemudian ada lagi turunnya Quran secara sekaligus, yaitu di Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau saya bahas panjang tentang Quran itu hebatnya luar biasa. Sampai guru saya itu begini dulu, Kiai, saya tanya Kiai itu dulu ngapalin Quran dulu apa belajar fikih dulu? Kalau saya ngapalin Quran dulu baru belajar fikih. Karena kalau sudah paham Quran nanti akan tahu hukum-hukum itu. Subhanallah. Sekarang zaman itu balik nih, mohon maaf. Pada pinter baca sholawat, baca Quran kagak bisa. Aneh. Iya. Anak muda sekarang, banyak khatam. Puasa sholawat bisa, baca Quran. Saya pernah dipanggil ngetes baca Quran mahasiswa. Tes masuk mahasiswa baca Quran. Saya mikir, udah mahasiswa baca Quran masih dites. Kenapa? Saking minimnya. Saking minim. Ternyata memang. Jangankan kita menguasai ilmu tafsir. Fasohahnya aja, fasehahnya itu susun, sulit loh. Saya pernah nemuin lagi tahlilan, ada orang membaca doa begini, Allahumma inna na'udhu bika min syahwatika wanna. Saya lagi amin begini, lagi ngangkat tangan, langsung saya turunin. Astagfirullahaladzim, ini kok doa begini? Coba lihat, itu sinnya enggak ada titiknya. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika. Ya Allah, kami berlindung dari marah-Mu.
dia baca syahotika. Coba orang Arab kalau ngomong syahot itu artinya ingus. Ya Allah, kami berlindung dari ingusmu. Coba kacau. Sering juga orang itu karena dapat dengar baca ina atau ina, dikiranya gampang. Sulit pak. Inna a'tayna al-kautsar. Yang salah seringkali fasolinya dipanjangi. Fasolni lirab bigawanhar. Lihat ada ya-nya apa enggak? Fasolni lirab bigawanhar. Pendek. Kalau dipanjangin itu sama aja menyatakan Allah perempuan. Karena dalam bentuk fi'il amar kalau keluar ya itu mukhotobnya adalah perempuan. Ini alhamdulillah nih musola udah gede, tinggal ada pengajian anak-anaknya. Ya. Bapak ibu juga kalau anak-anak yang di sini ada ustad, tanya mau ustad berapa bulanan ngaji? 2 juta, jangan awal. Lah, emang bisa kalau kita mati yang ngaji siapa? Ya lah. Sepinter-pinternya anak nyanyi, nggak ada orang tua mau mati begini. Tolong gue mau mati nyanyiin gue bang sebuah lagu. Mati bang. Bapak ibu yang saya hormati saya muliakan, nggak terasa ngomong udah hampir 1 jam. Insyaallah kapan-kapan ketemu lagi, matahari udah muncul. Saya mau izin langsung pamit karena ada kajian duha di tol rest area 71 tol Cipularang Bandung. Kalau ada yang muda, kalau pakai yang kata. Puasa-puasa ngapain dong jauh. Hadan Allah wa iyyakum ajmain al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.